Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Bulan yang selalu dinanti oleh seluruh umat muslim di dunia. Sebagai momen untuk meningkatkan kualitas diri. Bulan Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, namun juga sebagai cara untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Melalui ibadah puasa dan amalan-amalan lainnya. Seperti sholat tarawih. Untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan hati yang penuh sukacita dan semangat yang tinggi. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kami segenap keluarga besar Al-Fatih Primary Islamic School mengucapkan selamat menunaikan Saum Ramadan 1444 Hijriah. Wish Allah give us strength and it for us in doing Ramadan fasting and other practices in this glorious month.